Ros Pujo lan Puji Sungguh wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Halo, apa kabar sedulur? Tak ada habisnya membahas tradisi suku Jawa. Salah satunya tidak terkecuali dalam urusan pernikahan. Setiap prosesi sakral pada pernikahan adat Jawa mengandung makna filosofis yang tinggi. Oke, langsung saja. Yang pertama, sang pengantin pria datang dan pengantin wanita siap menyambutnya. Nanggo sak mono pinangan dan putri sampunan jog engkap tan pinajang. Pinongko lenggah wonten ing sasana pinajang. Tantang putri singgung nang luar ingin tunggu asli dino. Tumlah beteng rontek mewah umbul-umbul ingkang katepuk ing marutomen. Dalam mengimaras ing susmo ingkang. Yang kedua, balangan gantal. Balangan gantal artinya saling melempar dengan daun sirih yang diikat. Prosesi ini mengisyaratkan kedua mempelai saling melempar cinta dan kasih sayang. Prosesi injak telur dan cuci kaki. Ini diibaratkan sebagai wujud bakti dan lambang kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Selain itu, dipercaya menghilangkan halangan menuju rumah tangga yang diidam-idamkan. Sinduran. Tujuan sinduran ini adalah harapan besar yang diberikan orang tua kepada mempelai agar selalu erat karena telah dipersatukan. Makna prosesi ini juga berisi pengharapan agar pengantin baru siap menjalani bahtera rumah tangga beserta segala kebahagiaan dan kesukarannya. Selanjutnya, bobot timbang. Makna yang disimpulkan dari prosesi ini berupa keadilan. Kedua mempelai mampu adil dalam berbagi kasih kepada keturunannya kelak. Selain itu, prosesi ini juga mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi perbedaan kasih sayang dan yang diberikan orang tua kepada anak maupun menantunya. Apa putra dewi apa nantuni ibu sangka pangrasaku ora ana prabedane dadi sing padha bobot menawa kulo rame seso jagat sak isine muga bobot kanggo timbang kuwi bisa tumpus temekane kacar kucur. Prosesi ini memiliki makna bahwa kelak ketika berumah tangga, sang suami akan berusaha memberikan nafkah lahir dan batin kepada sang istri. Nafkah yang diberikan sang suami bisa diatur dengan baik oleh sang istri. Dulangan. Makna yang dilambangkan dari prosesi dulangan adalah sikap saling tolong-menolong dan rukun. Harapan ketika berumah tangga, kedua mempelai dapat hidup rukun dan saling membantu di segala situasi. Isi putih jadi dulangi sinakku. Kongkong kang mas meniko masakan kulo pun rawasan. Iya, gini-gini lagi. Thank you.
dados pun viral simpul kacang mas. Gini kocok gini apa mas? Pokoknya nujah apa biasa ini? Sungkeman dilakukan oleh kedua mempelai kepada orang tua dan juga mertuanya. Sungkeman merupakan prosesi yang paling mengharukan dalam rangkaian ritual ini. Kedua mempelai akan meminta doa dan mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Oke, bagaimana? Sudah kebayang yang belum ada nikah? Atau yang mau nambah? Nah, tidak ada salahnya kamu mulai mempersiapkan segala pernak-perniknya mulai dari sekarang. Niatkan semua dalam hati dan mulailah berikhtiar. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalam.